Ustaz Jim Mahri kalau punya jenggot. Oke, dibantu. Tiga kali. Selanjutnya, setelah basuh muka, tangan sampai ke siku. Bagaimana Ustaz Jim Mahri, tangan sampai ke siku? Apakah kanan dulu, apa kiri dulu? Kanan dulu. Bagaimana caranya Ustaz Jim Mahri? Ya, ambil air, ikuti. Melewati siku. Melewati sikunya. Jangan sampai sikunya tidak basah. Kalau tidak basah berarti tidak sah. Repot ya. Nah, perhatikan. Ya. Ya. Gantian antara kanan dan kiri. Tiga kali. Berapa kali? Selanjutnya, tangan sampai ke siku. Rambut. Rambut lanjut telinga ya. Ya, kita satukan. Cuci rambut. Langsung. Itu gantian Ustaz, apa kanan dulu atau gantian? Ya, kanan. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, sampai tiga kali. Setelah itu, suhu buka. Kalau ketinggalan basuh mukanya, harus pulang wudunya. Ya, ketinggalan niatnya harus pulang wudunya. Ya, karena itu yang wajib dilakukan pada saat berwudu. Bagaimana Ustaz, lupa kumur-kumur? Tidak apa-apa, lupa kumur-kumur. Ya. Jadi kalau yang rumputnya lupa harus diulang. Ya. Yang kelima kasih. Yang keenam tertib. Apa maksudnya tertib? Berurut. Ya. Kalau wudu harus urut. Tidak boleh kaki dulu baru tangan atau tangan dulu baru doa sesudah berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kesolihin. Oke, selanjutnya step kedua. Satu, dua, tiga. Lebih besar suaranya. Mana suaranya? Suara aduan. Allahumma ja'alni minat awwabi. Wajah al-mu'min ibadikas sholihin. Nomor 3.